Iki pasar apa, Mbak? Mau kemana, Nak? Sama siapa? Sama siapa? Tante siapa? Tante Ima. Tante Ima ada nggih. Kamu nanti besar ingat enggak? Ingat sama Tante Ima ada enggak? Sampean sering kesini? Aku naik baju-baju sering ku ya online ning Shopee. Cuman emang kurang, kadang suamiku yang kurang mantep kalau beli di Shopee. Takutnya enggak sesuai gitu kan. Ya kemarin beli sepatu aja yang di mall PGC. Enggak ada, Nak, enggak ada mainan tuh, lihat tutup kan. Ayo besok aja. Enggak ikut ya. Besok aja nggih. Enggak ada tuh baju-baju. Enggak ada baju-baju doang. Enggak, jam kamu udah ada di rumah. Ada dua. Ayo. Kan belum bisa ini jam. Ya. Nanti kalau sudah bisa ditanya, Rifas jam berapa? Oh, sekarang jam 5. Udah tahu baru beli. Kan Rifas nanti kalau udah sekolah dulu ya. Sekolah baru tahu ya. Ya, Nak ya. Iya. Iya, oke, ya. Bos. Oh, dia rusak ya? Iya. Oh, oh. Kasihan. Oh, yang turun mati. Jadinya harus jalan. Pelan-pelan, Rifas. Pelan-pelan, sayang. Udah yuk, Mbak, nanti aja tak celimure, Mbak. Mbak Im. Ayo, Tante Ima mau beli itu dulu ke beli lauk buat anak-anak, udah, Mbak. Samen, anak-anak mau beli ayam. Oh, enggak ada mainannya. Ayo, balik, kasihan Abi. Abi kepanasan di motor. Ketinggalan. Cari Abi dulu yuk. Ya, cari Abi dulu. Enggak mau pakai, enggak mau pegang mamanya. Ngorek lu. Ku percaya Pasar Johar. Pasar Johar. Semarang. Kita masih area Semarang, guys. Duster-duster. Adem. Nek, make up itu kan berarti kayak jual jasa gitu. Ya, Mbak ya. Itu bukan mainan, itu jam. Yuk. Ayo, ya. Enggak ada mainan, baju-baju tok kok. Ayo turun. Sebelah sini, sebelah sini.